السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أملا وشكرا لله وبلا بلا الله فإلى الله رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأن توباه له ونصره وواله ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله Ya Allah ya Hakku ya Nur ya Mubin au ya Al-Quluba na bi nurika illa kala kulli syai'in qadir bi barakati wa karamati wa jami' ahli sisi al-khali al-naqshaban di mahsul ya la ya radhiyul wa qaddas sirahu wa qaddas asrar nabi sirihim amin amma ba'ad wa ba qala ta'ala fi kitab karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim قد أطلع من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك صدق الله وصدق رسوله Pertama dan utama, sama-sama kita نَوْمُ muliakan Alatul Mudah-mudahan Pada kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang melihat, mendengar dan kenal kepada kita dapat limpahan barokah karomah dari beliau sehingga dapat mengamalkan amaliah tarikoh ko diri anak syaban dia ma'ad syariah lah dengan istiqomah Al-Fatihah A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Inna allazina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Inna allazina sayyarauna sholatan mustaqim, sholatan allazina 'alaihim al Amin. Saya hormati waktu khusus wabas aba jaga Al khalis. Sedambuh dan seluruh santri dan santriah yang saya hormati para wakil talqin Syekh Mursid yang hadir pada acara manakib ini ataupun yang belum hadir atau di mana saja berada beliau sudah memberikan kesehatan sempurna kekuatan dan seluruh khidmat kepada Syekh Mursid di mana saja berada yang saya hormati para pengurus madrasah ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di pesantren Peradaban Dunia jagat Aras dalam rangka menjalankan bimbingan Syekh Mursid agar kita selalu berada dalam bimbingannya di mana saja berada Ikhwan akhwat sekalian, kita sekarang berada di Masjid Bulan Muharram Tahun Baru Hijriah Bersaabah, bulan bulan ini bulan Haram inilah yang pertama untuk mujahadatul nafs. Pertama bulan pertama di tahun baru jadi mimnya ini adalah diperkenalkan tentang mujahadatul nafs untuk perang melawan hawa nafsu. Karena nafsu itu disebut menjadi bahasa kita musuh bebuyutan musuh bebuyutan gimana buyut-buyut itu ya dari nenek moyang Nabi Adam sampai sekarang kenapa karena memang buyut kita Nabi Adam itu ketika diturunkan iblis riwayatnya tertawa oh orang bapak ibunya kena gua goda bahasa kita apalagi anak cucunya gampang dah. Seperti itu. Ada di dalam tafsir kayak gitu. Bapak, bapak, bapak ibunya saja digoda apalagi anak-anaknya, enggak pakai digoda udah pada ikut. <laughs> Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar gumaman dari iblis itu, ya. Yeah, aku akan terima taubat ya yeah, Adam dan anak cucunya semasa ruhnya belum ditenggorokan. Itulah yang tidak diketahui waktu itu oleh iblis. Ya, yeah. maka kita semua untuk melawan hawa nafsu ini karena musuh berbujutan kita tidak bisa melawan sendiri. Jangankan hawa nafsu kita yang memang ada di dalam diri kita. Mungkin bahasa lain nafsu kita itu adalah musuh dalam selimut karena adanya di dalam diri diri kita. Sekarang kita mau memerangi yang ada dalam diri kita kan berat memerangi diri sendiri. Biasanya kita kalau memerangi orang lain itu enak. Nempeleng orang lain bahasanya enak, tapi nempeleng diri sendiri kelihatan <laughs> susah. Makanya kita sangat membutuhkan seorang mursyid yang sudah sukses ya untuk perang melawan nafsu karena apa sudah dididik, dilatih ya oleh mursid sebelumnya makanya ahli silsilah seperti itu jadi kalau bahasa lain pawangnya gitu. pawang ya kalau ular gitu ya pawangnya para nabi para rasul para aulia khususnya para ahli silsilah orang yang sudah sukses ya untuk perang melawan nafsunya makanya kesuksesan itu bukan hanya untuk diri beliau tapi untuk semua orang yang mau dibawa oleh beliau makanya ulang tahun bekerja sahabat 78 abah dengan terang-terangan dan saya sangat yakin dari sebelumnya kenapa bukan hanya ulang tahun abah itu ulang tahun semua 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 para murid kenapa Hakikatnya secara ruhani kelahiran kita jadi melalui kelahiran se Mursid. Jadi kelahiran ruh yang kita ditalkin oleh Syekh Mursid itu adalah kelahiran yang sesungguhnya. Tapi enggak ada yang nyatat kebanyakan. Kalau lahir dari ibu dicatat. KTP, di jaza, di password. Ya, di kakak. Banyak kali kebutuhan tapi lahir rohani kita lahir yang sesungguhnya tidak ada yang nyatat Maka saya sendiri pernah ditanya tanggal berapa lahirnya Stalgin agak ingat tanggal tanggal ya nyatat jarang yang nyatat jadi nyatat kenapa disebut kelahiran yang sesungguhnya karena setelah lahir rohani kita yang disebut tipululmaani ini, ya, maka kita lahir hakikat diri kita, atau orang Sunda bilangnya, "ak ya uingnya, diri kita yang sesungguhnya." Kalau ini mah casing, cangkang, jadi diri kita yang sesungguhnya adalah ruh kita yang begitu ditalkin lahila disebut tipululmaani, bayi rohani yang langsung bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita menghadap Ka'bah, ya, menghadap Ka'bah itu sholat secara jasmani kiblat casing. Kalau HP kiblat casingnya, telinga ada kemari. Ya, kalau itu balik sudah tidak kedengeran. Ya. Tapi kalau tidak ada kiblat ruhnya, itu adalah pulsanya nggak nyambung, ya. Maka kita juga badannya menghadap nah, kuping. Ka'bah ya, kiblat rohani, tapi kalau ruhnya tidak nyambung kepada Allah, berarti apa? Terbah balik. Kiblat terbalik diomelin enggak? Kalau secara fisik kiblat sana ke sana, pasti banyak yang protes. Tapi kalau kiblat hati terbalik enggak ada yang protes-protes. Ada enggak? Tidak ada yang protes. Enggak tahu masalahnya. Kecuali sih. Syekh Makanya siapapun yang datang kepada Syekh Mursid pada hakikatnya sedang setel JPS ruhani untuk menghadapkan rohnya ke kiblat hakiki. Lalu JPSnya lurus. Ya, sekali masangnya dipakai untuk seumur hidup, dunia umur akhirat. Bukan hanya di dunia, sampai A, ah, karena ruh diciptakan oleh Allah abadi. Ada awal tiada akhir. Seperti surga ada awal tiada akhir. Kalau jasad kita ada awal ada akhir. Kalau Allah tiada awal tiada akhir. Tapi ruh kita abadi. Tapi kita kenalnya kita itu manusia tidak abadi. Sebenarnya abadi. itu diciptakan oleh Allah abadi. Ya. Yeah. Kita semua bahagia. Kenapa? Inilah setelah ditalkin itu lahir yang disebut tiplul ma'ani yaitu adalah bayi ruhani bisa zikir itu kalau baru lahir kalau sudah lama ukuran balik ya pemuda ruhani pemudi ruhani istilahnya kalau dalam Al-Quran kan Tuhan Syabdul Jari menafsirkannya tentang wa izal mau udah ilat ketika bayi atau gadis yang dibunuh tanpa dosa itu oleh orang-orang jahiliyah secara umum menurut umum tafsirannya dulu yaitu kaum jahiliyah membunuh ya anak gadisnya hidup-hidup tapi Tuhan Syekh Abdul dalam tafsir Al Jailani yang dimaksudkan oleh beliau bukan hanya itu yaitu adalah apabila orang seharusnya dia sejak balik sudah usia 17 tahun seharusnya kalau dia ditalkin sejak balik berarti dia mengubur Bayi ruhananya, ruhaninya hidup-hidup, mengubur bayi ruhaninya hidup hidup. Seharusnya dia hidup karena dia tidak mau ditalkid, berarti sama dengan mati, mematikan. Makanya kalau wakar dasa, dasa diartikan kita itu mengotorinya. Sebenarnya dalam tafsir itu dasa bisa arti memendam dasa itu bisa arti menginjak karena seperti bahasa Arab kalau kita pergi haji umroh itu di e, madas madas itu sendal jepit sendal orang Sunda bilangnya senal sendal <guluh> 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 itu madas endak madas itu ya itu madas itu sendal kenapa buat ing? injak jadi ruh ya yang disebut bayi ruhani itu diinjak bahasa kita ya ditutupi tidak mau dilahirkan itu sama dengan disebutnya membunuh hidup-hidup kalau orang musyrikindul disebut akan ditanya kenapa bayi juga ditanya kenapa dosa apa sebenarnya sama kata saya jalan Jalani orang-orang yang mendapatkan ya ruhnya tidak ditalkin membiarkan dia itu terpendam maka dia akan dipertanyakan juga bayinya ditanya Ya, yeah, wa izal udah tusu ilat bi ayi zamin kutilat dosa apa? Jadi apa? Yang dosa yang dipendam atau yang memendam? Yang memendam. Itu tafsir sampai kayak gitu. Kita masih tidak tahu. Saya juga. Iya, saya belum Makanya tafsir ini tidak boleh dibuka dulu. Hanya beberapa ratus tahun sudah di ya, disimpan tapi oleh Syekh ya Profesor Muhammad Fadil Alhamdulillah sudah diterbitkan kembali ya Alhamdulillah sejak ulang tahun Bodong saya Surya oleh ke 100 tahun karena Syekh Fadil datang ke sana dan membawa kitab itu Alhamdulillah saya diberikan kemampuan untuk mendapatkannya rezeki kenapa karena sejak saya belajar Toriko teman-teman saya yang Ustadz yang nanya Bang saya belum ngajarinya zikir doang kagak ada tafsirnya oh, gitu ya banyak seperti Kedapati tafsir Al-Jailani itu. Ya. Yeah. Kita tidak tahu, nama juga tidak tahu di sini kayak apa. Terjat. Di antaranya makna ayat wa udah terus. Jadi ruhnya seharusnya ditalkin tidak ditalkin. Jadi selama seharusnya bayi itu sudah balik, bayi ruhani sudah balik tapi tidak balik. Kenapa orang tidak lahir? Diaborsi. Gimana diaborsi? Ruhnya diaborsi bahasa kita. Makanya kita bahagia. Selamat, ya, yeah. dilahirkan tidak diaborsi oleh kita sendiri. Makanya sampai dewasa roh itu, makanya disebut rijal. Baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, laki-laki, yeah. perempuan tua muda. Maka apabila zikirnya sudah mantap maka menjadi rijal disebutnya. Rijalulah tulhihim tijaratu wala bayi'un an Inilah rijal Allah Yaitulah para wali Allah Karena sudah ditalkin dan istiqomah Maka disebut ruhnya Yang tadi tipul ma'ani Menjadi ah, yeah, pemuda ruhani Kemudian menjadi dewasa ruhani Yaitu cirinya hihim tijaratu wala bayi'un an Tidak disibukan oleh berniagaan walaupun dia dagang, usaha dia ya. terus apa saja dia mempunyai profesi tapi profesinya itu tidak menghalangi untuk dia selalu zikir kepada Allah. Keren banget ya. Model kayak kita. Orang yang lemah, ilmunya lemah, amalnya, makanya kalau tidak dituntun, tidak dibawa, ya jalan atau terbang oleh Syekh Mursyid untuk menghadap Allah tidak mampu kalau kita mengandalkan keilmuan kita sendiri walaupun kitab tafsirnya banyak dibaca ya tapi tidak ketemu Syekh Mursyid jalannya merayap ngesot ngesot saya katakan, belum tentu sampai kebanyakan tidak sampai Maka kata Bhanu kepada Aus ya biarin yang awam-awam saja aja kemari kalau orang yang alim-alim mungkin silahkan dia sampai dengan ilmunya kepada Allah mungkin tapi kebanyakan tidak sampai ketemu ini kalau agar ditalin walaupun kita punya tiga lemari karena pesantren 30 tahun apal bawahnya 30 kitab tasawuf ya tapi kalau tidak ditalkin tidak makrifat kepada Allah Walaupun ceritanya ma'rifat karena bahasanya bahasa ma'rifat. Ma'rifat bukan diucap, ma'rifat bukan ditulisan, tapi ma'rifat adalah itu Rasul sallallahu alaihi bersabda. Ya. Ana billah wa annal fil qalbi. Ya, aku adalah orang yang paling ma'rifat, paling tahu tentang Allah, ya Nabi. Ya. Dan sungguh ma'rifat adalah pekerjaan hati. Kenapa? Yang paling banyak zikir ya Nabi. Semua alisnya dibaca di Bulugul malam semua Bulugul malam itu dari kalangan kaum muslimin semua baca dia mau NU dia mau Muhammadiyah dia mau versi itu apalan pegangan wa kana sallallahu alaihi wasallam yasgulullah ala kulli ahyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berzikir kepada Allah setiap waktu ahyan itu jamahin setiap waktu setiap enggak ada enggak zikirnya ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sumber cahaya ya paling dekat kepada Allah jadi zikirnya paling banyak makanya apa dengan ya seperti kelakar tapi ya memang benar tidak ada bidah yang paling bidah adalah dari lupa kepada bidah paling bidah itu lupa kepada Allah kenapa karena Rasul SAW adalah orang yang paling banyak zikir berarti kalau kita berikan zikir ya namanya bidah Ya, begitu indah. Makanya kita alhamdulillah bidah paling bidah adalah lupa kepada eh malah yang zikir dibilang bidah. ya namanya begitu, ya. Padahal dikiri ucapan nabi, perbuatan nabi, akhlak nabi. Tapi kita kadang kalau belajar hari enggak ada akhlak nabi, yang adanya ikrar nabi. Ikrar, kenapa? Ya begitu. Padahal umat Islam mengikuti Rasul itu bertingkat-tingkat. Ada yang hanya ilmunya, itulah disebut para ulama. Ada yang hanya amalnya, itu para ubat dan para zuhad, orang-orang yang zuhud dan para ahli ibadah. Ada yang ikut Rasul pada ahlaknya, itulah para supi, orang-orang yang makrifat kepada Allah. Khususnya ahlak kepada Allah, makanya disebut peradaban dunia. Kenapa peradaban dunia? Karena beradab kepada yang punya dunia. Dulu saya gak nyambung, belum nyambung lama. Kenapa disebut peradaban? Bukan sekedar dunia, tapi yang punya dunia. Kalau kita beradab di dunia, tapi sama yang punya dunia kita tidak beradab, beradab nggak? Kita di rumah apa jagat, ya kita beradab di ada di sini, tapi sama apa jagat ini nggak beradab gimana kira-kira? <laughs> itu ya itu pemikiran saya saya yang bodoh oh iya masya Allah peradaban dunia ini kepada yang punya dunia ya walaupun sedang ada walima apa kan biasanya wah, makanan walima yang dikejar-kejar ya tapi sama yang punya walima tidak mau datang ya tidak berada ya yang dikejar-kejar ya kenikmatan dunia kenikmatan akhirat sama Allahnya tidak gimana ini tidak beradab namanya ya makanya orang menghadapi ya seperti harta walima itu atau makan walima itu ada proses bermacam-macam mungkin ada empat ada yang pertama memang yang penting ketemu sahibul bait yang kedua pengen makanannya aja orang itu ketemu sahibul baitnya, ketemu makanan walimahnya yang keempat apa nggak oh, kakak perlu nggak peduli ya yeah, diundang aja eh okay. artinya apa kepada Allah juga begitu ada orang yang memang yang dituju hanya Allah tidak yang lain siapa ya inilah kita yang diminggikan oleh Syekh Mursid ilahi anta ada yang lain jadi Allahnya apa ya. Yeah. Goni ma tu majalis zikri al jannah. Goni ma harta rampasan majlis zikir adalah sur. Itu efek saja. Efek bahasa kita. Goni ma itu. Jadi harta rampasan masih masih efeknya saja. Tujuannya adalah ketemu Allah. Bukan nanti ketemunya. Kalau kita kan nanti kalau udah mati ketemu Allah. Ya dulu begitu. Sekarang juga masih banyak yang begitu ya. Bukan orang TGN ketemu Allahnya kapan? Dan sekarang enggak tiga digital. Kita menghadap, menghadap siapa? Ini kan ke kolbu kalbu itu ingat Allah. Jadi yang dihadapi adalah hakikatnya Allah. Oh. Menghadap Allah. Kita tawajuh itu apa sih? Menghadap Allah. Diantarkan selalu menghadap Allah. Makanya kita kelas pemula disebut tawajuh Tambah juga wazannya binamu ah. Apa kita alama? belajar ilmu jadi tawaju belajar menghadap belajar menghadap ikut aja sih mengurusin duduk yeah. matanya merah yeah. ya mulut giginya rapat, lidahnya dilipat ke langit-langit ikut saja ya yeah. jangan pakai protes-protes disuruh lidahnya ke atas malah nggak <laughs> boleh ya yeah. kenapa namanya belajar ikut saja sama begitu selesai. Kenapa bakal lidahnya harus dikuatkan? Waduh, ya lama jawabnya. Ya kenapa kalau meninggal lidahnya begini mendelik? Enggak pantas. Jadi yang bagus lidahnya waktu meninggal. Oh. Jadi ya iya dibiasakan agar kita meninggal dalam keadaan terbaik. Ya, matanya kenapa merem? Ya itu sama meninggal kalau mendelik gimana? Iya, ada juga Iwan gitu, ada orang meninggal. Wah, ini tetangga saya meninggal, matanya melotot, Pak. Gimana, Pak? Ya, gimana? Dia enggak latihan sih. ya. Hari ya, ini itu urusannya tukang mandi nanti ditutup ini. Kenapa? Udah mulutnya mangap, matanya medel. Mendelik. Ya. Makanya posisi dalam mayit rata-rata yang bagus bisa begitu. Makanya, teman, senyum. Gitu. Rata-rata ya ah, Iwan Akwat itu senyum bayi mayitnya walaupun sudah tua kayak kau ngaji Udin itu bayi nih mayitnya itu senyum gitu senyum coba haji Udin ya, Syarif Udin almarhumullah ya Ram luar biasa kenapa ya memang istiqomah ikut guru dulu abah nom abah awas pokoknya orang mau bilang apa kayak orang kata apa kayak dia terganggu oleh apa, -apa oleh siya. ya ya, jalan terus rajin terus ya belajar maka kalau orang-orang yang sudah seperti abah atau para wakil atau para iwan semua sudah tahu ya yeah. kopinya hidup terus maka disebut sudah kalau belajar tak lama namanya sudah alima apa sudah mengetahui kalau tahu wajah jadi sudah nah, makanya sudah muajah Itu kalau acara seperti ini apa bermuajah apa itu kan biasa. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kesempatan nah, pertemuan hari ini. Yeah. Muajah kita mah kebanyakan hasilnya pada ngeselin banyak tekornya daripada untungnya. Oh tawaju juga pasti untung makanya kata apa? jangankan kepada orang lain kepada istri saja kalau ingat istri apa kata Abang? Buntung, bukan beruntung, tapi bodi. Untung, kenapa? Yang diingat lagi lupa sama. Tapi kalau ingat Allah pasti, atau ingat orang yang selalu ingat Allah, ikut Syekh mursyid pasti, bro. Kenapa dibawa? Yeah. Karena kita ingat bahasa Indonesia selalu zikir kepada Allah, jadi kita dibawa untuk selalu. Nah, zikir kepada Allah selalu menghadap Allah. Ini alamanya disebut muwajah, sebenarnya. Tapi memang bahasa muwajah kita lebih populer, lebih familiar sesama ki kita memang ya, di kalangan ahli tasawuf sebenarnya begitu kepada Allah juga kalau yang sudah lancar gimana sudah lancar kalau kita kan namanya baru kelas tahap awal kalau sekolah kita SD kenapa saya bilang begitu karena memang orang yang tahu tawajuhnya masih putus-putus itu baru kelas kolbu bahasanya kalau sudah seimbang namanya kelas ruh disebutnya kalau sudah terus menerus tidak ada putusnya sir sudah. itulah yang disebut al-insanu siri wa anasiru kata Allah diskusi manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya. Jadi sudah tidak ada putus lagi dengan Allah. Maka disebutnya tidak ada parah, tidak ada putus, tidak ada pisah lagi dengan Allah. Ruhnya, maka dia selalu disebutnya bersama Allah. Inilah makanya disebut muwajah. Kita putus apa udah nggak putus? Termasuk yang ngomong. Lama abah masih ada abah anum sih udah ngadu. Baru beberapa bulan ditalkin, kira-kira empat -kira bulan Ya, yeah, ang. Sopi saya masih putus-putus. Jawabnya spontan, gak pakai mikir pasti kita. Pak Agung. Wah. Pasti putus-putus juga. Itu spontan, kok saya gak pakai mikir. Ya, itu <laughs> yeah, gitu, kalau orang jenius gitu aja kita. Gak pakai mikir, enak aja. Begitu berapa bulan saya bilang lagi, bilangnya bagus juga sama, spontan. Apa katanya ada beliau akhirnya? Ya, yeah. saya juga dulu nanya sama Abah sama. <laughs> Tapi kata Bano, begitu jawabannya bagus. Kenapa? Dulu mah putus terus, sekarang sudah ada nyambungnya. Walau putus masih bagus. Oh begitu. eh orang ngaku malas. Dari dulu juga malas, belum ngaku. Jadi ngaku malas itu wah bagus. Jadi begitu dalam tariqoh ya, masya Allah. Orang dengan ngaku malas, Eh orang gila ngaku gila gimana? Wah sembuh. Jadi kalau orang gila belum mengaku gila berarti masih masih angot. jangan Jakarta bilangnya angot. Masya Allah, ya, inilah indah. Makanya sudah ada. Tidak apa apa kata apa apa. Saya juga sudah naik dulu sama dan seperti itu. Kenapa? Jangan takut sudah ada, sudah ditanam, sudah dicor, sudah dipatri, sudah ada. Sampai apa bilang sama saya, punya kursi di rumah punya duduk terus jawabnya ya, apa ya enggak biar punya kita nggak duduk di kursi terus ya ya kapan didudukinnya kalau butuh ya iya ini juga begitu kalau butuh ada jadi dibutuhkan datang terus sudah punya ya kursi kita punya kursi sendiri di rumah nggak didudukin terus ke kemana mana itu sampai ketawa sampai kayak gitu sampai ditanya lagi punya payung punya, punya. kapan dipakai kalau butuh <laughs> sama buat Allah indah inilah senjata yang paling ampuh untuk mengendalikan hawa nafsu makanya Fir'aun tenggelam di lah disebut Fir'aun padahal laut yang sesungguhnya kita kenalnya laut tapi kalau laut fisik itu air laut api deh, ya, kok dari api air? Ya, iya, wa izal biharu laut nanti akan dinyalakan jadi api jadi masuknya ke neraka semua api deh ya. tapi yang dimaksud apa nafsu jadi lautan nafsu lebih hebat daripada lautan samudra yang tujuh Piraun tenggelam di laut merah, jadi sebenarnya bukan lautnya. Nafsunya jadi nafsu itu dengan lautan masih hanya lautan. Ya. Nafsu ini tidak bisa dipadamkan kecuali dengan lautan tanpa tepi. Apa, Ah, ilaha! Makanya, hanya ini alatnya. Inilah senjata mutakhir dulu sampai sekarang yang mutakhir terus karena hari ini kata apa kan hari A inilah senjata yang mutakhir tidak dikasih yang lain pak amalan selain lah Allah kata apa cari guru yang lain silakan atau pindah agama juga nggak apa-apa kalau kita dikata gitu ngambek ya ya jangan kan ganti guru ganti agama juga nggak apa-apa itu kenapa ini paling tinggi sudah ya makanya kita istiqomah bahagia ya Inilah senjata paling ampuh. Inilah caranya tidak bisa kita gunakan sendiri, maka harus memiliki cara zikirnya. Itulah namanya tal. Tidak ada caranya. Bukan sekedar cara zikir, tapi ditanamkan cahaya. Tuh di dalam ditanamkan. Makanya harus ada, ya harus ada pawangnya. Obat-obat apa paten tapi dikasih bukan oleh dokter gimana Ya jangan bahaya. <diketan> bisa overdosis. Ngasih. Gitu. Dikir adalah paling utama lah, Tapi kalau yang ngasih bukan mursyid, gimana? Sama. Ibu nanya. Itu Nabi Musa pakai tongkat. Ya bisa membelah lautan. Bisa keluar air. Ya. Kalau tongkat yang ada zaman sekarang kita yang mukul keluar nggak? Saya kata pasti tidak. <diketan> pasti tidak. Kenapa? Karena bukan ah, bukan ahli. Ya. Sama la lah Allah juga begitu. Walaupun la lah ilahulah, tapi tidak ada. bukan ah, tidak pasti tidak mengeluarkan air kehidupan. Ya. Maka kita bahagia. Ya. Tinggal istiqomah, tinggal syukur kepada Allah. Makanya bahasa apa? Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan Aku sekalian. Ini saya yang saya aturkan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah. Perang melawan hawa nafsu, alatnya adalah dengan zi Maka tidak ada orang yang steril dari bosoh hawa nafsu dan se setan. Sterilnya alatnya inilah hanya dengan la ilaha dan istighfar. Tidak ada yang lain, maka setiap mau zikir istighfar, baru zikir jahat. Ini yang paling ditakuti, meleleh bahasa kita. Setan itu meleleh. ya. Yeah. Bagaimana kalau meleleh? Lumer, lumer. Ya, sekian. Alhamdulillahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.